Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube dan selamat datang di channel Mojika Enterprise. Membuat Cristiano Ronaldo terlahir kembali. Kembali dan balik lagi dengan saya Jikri di channel Mojika Enterprise. Jadi di konten kali ini adalah tema baru dari Mojika Enterprise, di mana hari ini kita membuat video untuk eksperimen pemain. Jadi kita membuat recreate pemain yang sudah tua ataupun yang sudah pensiun, kita buat ulang menjadi muda. Dan apakah di tahun 2021-2022 akan berkembang seperti legenda hari ini? Seperti legenda ya pada realita aslinya. Jadi kita akan buat ulang. Dan di dalam konten kali ini yang pertama, kita membuat seorang legenda hidup dari Portugal, yaitu Cristiano Ronaldo. Dan sumber yang saya dapatkan ini dari Retro Database Football Manager 2021, yang retro tahun 2001. Jadi database ini saya dapetin atribut-atributnya, saya copy lalu kita buat ulang di FM Editor 2022. Jadi saya buat ulang menggunakan pregame editor. Atribut-atribut yang dipunya oleh Cristiano Ronaldo memang tidak sebagus sekarang, tidak sebagus Cristiano Ronaldo yang aslinya, tapi dari umurnya yang 15 tahun dia mempunyai bakat 20, ini udah bagus. Udah bagus dibanding pemain-pemain yang lain. Di umurnya yang 15 tahun dia punya flair 20, natural fitnessnya 20, dribblingnya juga udah 15, bos. Dribbling udah 15, first touchnya 14, terus tekadnya, determinationnya 14, pergerakan tanpa bola 15, staminanya udah bagus, larinya juga kencang, akselerasi kencang, kelincahan juga lumayan 12. Ini adalah modal yang bagus dari seorang pemain yang umurnya 15. Sekarang dia bermain untuk Sporting, atau yang kita kenal Sporting Lisbon. Jadi dulu Cristiano Ronaldo bermain untuk Sporting Lisbon. Ini pemain yang aslinya, yang hari ini bermain untuk Manchester United. Historinya kita lihat, dulu bermain di Sporting Lisbon juga. Dulu bermain di Sporting Lisbon, ke MU, pindah ke Madrid, ke Juve, dan terakhir sekarang ada di Manchester United. Kita sekarang ada Cristiano Ronaldo yang barunya. Kita buat si Cristiano Ronaldo terlahir kembali dengan harga sekitar 500 dolar menu sampai 1500, 1,5K atau 1,5 1500 dolar. Dan apa namanya, gajinya juga cuma 6500 dolar setahun ya, per tahun hitungannya. Jadi kalau per minggu ya sangat kecil lah. Dulu Cristiano Ronaldo juga memang segitu saya kira di Sporting Lisbon dengan menggunakan nomor punggung 30. Kalau nggak salah Cristiano Ronaldo itu saya edit 28, tapi di sininya nggak tahu kenapa jadi 30. Mungkin ada pemain yang menggunakan nomor 28 karena dulu Cristiano Ronaldo menggunakan nomor punggung 28 di Sporting Lisbon. Dan real pemainnya naturalnya di sayap kiri, striker oke, sayap kanan juga oke. Ya cukup cukup menakjubkan dari seorang Cristiano Ronaldo muda. Apakah dia akan bersaing menuju tangga Ballon d'Or pemain terbaik? Kita lihat saja nanti.
Jadi intinya di video kali ini saya akan setelah saya membuat recreate pemain Cristiano Ronaldo ini, kita akan loncat ke 5 tahun setelahnya, lalu loncat juga 10 tahun, lalu loncat 15 tahun. Apakah yang akan terjadi dengan Cristiano Ronaldo muda yang kita reborn-kan, yang kita buat ulang? Apakah dia akan mencetak sejarah seperti aslinya ataukah tidak? Dan mungkin saja ada pertemuan antara Cristiano Ronaldo muda dan Cristiano Ronaldo yang tuanya, antara pertandingan Manchester United dengan Sporting Lisbon. Semoga saja ada pertemuan itu agar lebih menarik kita lihat nanti hasilnya. Kita sudah sampai di tahun 2026, artinya sudah 5 tahun Football Manager berjalan. Kita lihat sejauh mana Ronaldo Junior ini mengarungi musimnya. Apakah dia lebih baik daripada Cristiano Ronaldo terdahulu? Oke, di sini ada, sudah ada, dan nomor punggungnya 28. Dulu kemarin pas waktu mulai dia nomor punggungnya 30 dan sekarang sudah 28, artinya sudah real. Tapi ternyata di umurnya yang 20 tahun ini, kemarin kan 15 kita mulai, di Ronaldo yang baru ini di umur 20 tahun dia sudah bergabung ke Manchester City dengan kontrak sekitar harga 69 juta sampai 200 juta dengan gaji 7 juta per tahun. Kita lihat atributnya udah banyak peningkatan, udah mulai banyak yang kuning, dan masih tetap natural fitnessnya sama flare-nya tetap 20. Kecepatan bertambah, dribbling juga yang tadinya 15 jadi 16 sekarang. Jadi ada beberapa penambahan yang cukup signifikan di sebelah kanan, di fisikalnya sangat banyak. Di sebelah kanan ada tetap sama, player traits-nya masih tetap sama dengan yang umur 15. Tidak ada penambahan, mungkin ini nih di gets into a position area dia bertambah. Lalu media deskripsinya wonderkid, fairly determined. Lalu kita lihat histori karirnya, ternyata dia pindah ke Man City di musim ketiga pindah, sekarang musim masuk ke musim keempat dia di City, 5 dia baru mulai, sekarang mau masuk ke musim keenam, dan dia baru bermain 4 kali dan musim kedua di City main 9 kali dengan 2 gol. Cukup memprihatinkan dari segi jumlah pertandingannya sangat minim sekali, tapi di umurnya yang 20 tahun ya udah lumayan lah diberikan menit bermain, dan beberapa atributnya juga bertambah. Jadi cukup bagus dari segi pemain muda yang kita punya. Ini bonusnya pemain sekitar 5 juta dan setiap pertandingan dia mendapatkan uang. Kontraknya juga lumayan besar, 7 juta ukuran pemain yang 20 tahun. Kita lihat di liganya, Premier League. English Premier League. Kita lihat di musim sebelumnya. Musim sebelumnya di waktu pertama CR masuk itu di peringkat kedua, lalu juara dan juara lagi 2004, 2025 dan 2005, 2006 juga juara. Jadi City sudah juara 1, 2, 3 kali juara ya. Berarti pada saat CR masuk itu sudah mendapatkan
juara berturut-turut 3 kali ya. 1 2 3, 3 kali. Oh, berarti 2 kali sejak gabung dengan Man City dia mendapatkan juara Liga Inggris. Kita lihat di milestone-nya. Dari pertama dia bermain dengan Sporting, dia menjadi pemain terbaik di tahun 2022 bersama Sporting, masuk ke line up squad. Lalu dia memenangkan Liga Portugal. Dia juga dapat juara Eropa usia 21 bersama Portugal. Dia masuk ke City dengan free transfer ke City usia 18. Lalu dia juara Carabao Cup, Carabao Cup dengan City lagi. Lalu ini dengan Portugal. Debut pertama international caps melawan Ekuador di usianya yang 20 tahun. Lalu dia juga dengan City under 23 nya dia juara Premier Divisi. Lalu yang terakhir itu ya tadi juara Liga Inggris dan juara Liga Champion ternyata. Cukup bagus. Award-nya pemain terbaik Liga Inggris, pemain muda terbaik Liga Inggris di bulan April. Belum ada yang signifikan dari seorang Cristiano Ronaldo. Tapi kita lihat beberapa musim ke depan. Kita lihat biasanya pemain di Football Manager itu moncer pada usia 27-28. Kita lihat 5 tahun selanjutnya. Ya, sekarang kita sudah ada berada. Ya, sekarang kita sudah ada di tahun 2031, di mana sekarang perjalanan Cristiano Ronaldo sudah menyentuh 10 tahun. 10 tahun dari dia dibuatkan Cristiano Ronaldo muda. Kita pencarian dulu Ronaldo. Oke, ini sekarang umur dia sudah di angka 25 tahun dan masih tetap di klubnya Manchester City dengan nomor punggung 28, nggak berganti ke nomor 7. Dan dari segi atributnya sangat-sangat bagus peningkatannya dari awal dia umur 15 tahun, 16 tahun. Dribblingnya 15, terus sekarang jadi 18 naik. Dan yang paling signifikan itu dari kelincahan, dari agility. Terus akselerasi juga bagus dan pace, stamina, strength-nya juga sudah sangat bagus sehingga harganya juga sudah bisa menyentuh 148 juta sampai 443 juta. Gajinya juga di umur yang 25 tahun ini sudah menyentuh 27 juta per tahun. Kita lihat jumlah golnya apakah banyak. Kemarin sampai musim berapa ya? Sampai musim ini 1 2 3 4 5. Nah, ini kemarin itu musim 2026-2027. Ini dia cetak 9 gol, 30. Ini udah mulai dipercaya ya dari City, sudah mulai memainkan banyak pertandingan. 37 lumayan, 30 menurun. Tapi dari pertandingan ini golnya juga udah banyak menurut saya dari segi pemain sayap ya. Saya kan ciptakan Ronaldo ini sebagai murni pemain sayap, bukan striker hari ini. Kayak Ronaldo hari ini. Jadi lumayan bagus lah untuk segi penampilan di umur yang 25 tahun ini. Atributnya juga sudah sangat signifikan naik. Kita lihat juga dari 2026-2027 nih. Dia juara champion kan kemarin kan, juara champion udah. Terus dia jadi pemain muda terbaik usia 21. Terus dia juara dengan City. Kita lanjut saja di sini dulu. Pemain muda terbaik di 2027 masuk ke skuad Man City. Carabao kembali lagi juara bertahan City, juara Liga Champion lagi, juara Super Cup.
Oh, ini udah paket komplit ini juara Liga Champions berturut-turut ini. Paket komplit, Bos. Paket komplit. Hanya 2031 juara Liga Champions-nya berpindah ya. Berpindah. Kita lihat. Kita lihat di mana. Ah, ini. Dari musim 2026 2025 2026 City, lalu MU kedua, geser oleh Liverpool, lalu tiga kali juara Liga Champion ya, Man City bersama Cristiano Ronaldo. Kita lihat sekarang, kita lihat history Manchester City di liga ininya, di liga apa namanya, Liga Inggris. Tadi kita lihat dari milestone-nya, Man City juara beruntun ya. Ya betul, juara beruntun sejak masuknya Cristiano Ronaldo membuat Manchester City beruntun juara. Ternyata ternyata Ronaldo berbeda dengan Cristiano Ronaldo yang sekarang ada di klub Manchester United. Jadi Cristiano Ronaldo yang kita buat ulang lebih cinta Manchester City daripada Manchester United. Terlihat Manchester United juga di sini menjadi buntut saja, menjadi runner up di bawah Manchester City. Sekarang kita sudah berada di tahun 2036, artinya kita sudah berada di 15 tahun karir Cristiano Ronaldo Junior yang kita buat. Umurnya sudah menyentuh angka 30 tahun. Artinya kita sudah menjalani musim sebanyak 15 musim. Dan di tahun-tahun sekarang Cristiano Ronaldo sudah banyak sekali peningkatan dari atribut maupun dari segi nilai transfernya. Sekarang sudah ada di 117 juta sampai 350 juta. Di umurnya yang menginjak senja, mau senja ini, umur 30 tahun, dan gajinya sangat luar biasa, sangat besar, 32 juta. Atributnya sebetulnya ini ada banyak progres, tapi dibanding dengan Cristiano Ronaldo yang sekarang, ini agak sedikit kurang ya. Dari segi dribbling ternyata hanya menambah 1 poin saja. Satu dari yang umur 15 itu kalau nggak salah 15 dribbling, yang sekarang di umur 30 hanya 16. Jadi hanya menambah 1 poin. Finishingnya ini bertambah. Tapi memang dari segi kalau kita compare, kalau kita bandingkan dengan Cristiano Ronaldo aslinya hari ini, ada banyak sekali penurunan. Tapi kita lihat progresnya history dari 5 musim terakhir. 107 pertandingan di timnas, 84 gol. Di Man City, dan di usia 21-nya 32 pertandingan dengan menggunakan nomor punggung 28 tentu saja. Dan dari player traits-nya tidak ada penambahan, hanya di musim kemarin ada penambahan argument with official. Kita lihat seperti biasa career stats-nya, dan ternyata Cristiano Ronaldo pemain yang setia kepada Manchester City, tidak pindah-pindah klub ternyata. Dari musim terakhir 1 2 3 4 5 nih yang baru di 32 ini ada penambahan dari jumlah gol yang tadinya 18 menjadi 23, terus ada pengurangan menuju umurnya yang semakin tua. Tapi kita lihat milestone-nya dari tahun berapa ya tadi? 2032. Apakah ada prestasi lagi? Ballon d'Or ternyata 2032 didapatkan oleh Cristiano Ronaldo, yang sebelumnya di 2031 dia sudah dapat, terus terlewat di 2030-nya, dia 2029 dapat Ballon d'Or.
Jadi memang di realitanya juga, di intinya juga memang bagus ya di ketika kita buat ulang, Cristiano Ronaldo menjadi pemain yang lumayan banyak menciptakan mendapatkan prestasi Ballon d'Or. 1 2 3 4 5. 5 Ballon d'Or didapatkan oleh Cristiano Ronaldo yang sekarang berbaju Manchester City. Kita lihat sepak terjang Manchester City hari ini. Kita lihat Manchester City hari ini. Kita lihat sepak terjang Manchester City di kompetisi. Dia juara liga apa? Liga Champion. 1 2 3 4 5 5 kali semenjak gabungnya si Cristiano Ronaldo. Dan juara Liga Inggris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Artinya dari 15 musim Cristiano Ronaldo berjalan, 13 Manchester City menjuarai Liga Inggris. Wah, luar biasa sekali. Memang prospek Cristiano Ronaldo ini sangat berpengaruh terhadap Manchester City ya. Sangat-sangat bagus. Sampai-sampai Manchester City mencetak 17 rekor. Ini Pedri dari Barcelona ternyata masa tuanya di umur 33 tahun itu berada di Manchester City ya. Oke. Kita lihat tadi history dari Liga Inggris, juga history dari Liga Champion. Ternyata banyak beberapa perubahan yang tidak mengagetkan, karena sudah dari musim awal Man City sudah menjadi juara beruntun di Liga Inggris dan mengalahkan klub-klub lainnya. Hanya tadi selang Chelsea dan Liverpool saja. Kita lihat milestone-nya lagi. Dari prestasi pribadinya kita lihat award-nya. Dia masuk Dream Team 2036 yang terakhir berarti ya. Dia juga top scorer runner-up di Liga Champions. Terus pemain terbaik di Liga Inggris. Supporter Player of the Year, dia masuk squad Man City terbaik elevennya, dan banyak lagi prestasi-prestasi yang diraih oleh Cristiano Ronaldo Junior, termasuk Ballon d'Or yang tadi kita lihat 5 kali dia menjuarai Ballon d'Or. Lalu di pemain terbaik dunianya, FIFA-nya dia dari 2029 mulainya, 2029 dia juara. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali dia menjuarai pemain terbaik tahun pertahunan dari FIFA. Dia juga kalau di musim sekarang kalah oleh Boban Popin dari PSG. Kalau kita lihat secara keseluruhan, memang Cristiano Ronaldo ini bukan sebagai striker, tapi sebagai pemain sayap ya, sebagai pemain sayap, sehingga agak tidak heran juga ketika tidak mendapatkan gol yang banyak. Tapi dari sekelas Cristiano Ronaldo Junior ini sudah mendapatkan banyak award, ini sudah sangat luar biasa. Dan tapi tetap bagusan Ronaldo yang aslinya ya. Ronaldo yang asli memang lebih gacor dari Cristiano Ronaldo yang kita buat hari ini. Kita lihat di musim terakhir. Kita musim terakhir di 5 tahun selanjutnya. Apakah akan pensiun di Manchester City ataukah akan pindah klub? Halo, kembali lagi di masa terakhir Cristiano Ronaldo yang kita buat ini pensiun. Jadi setelah 15 tahun berkarir kemarin ditambah 6 tahun selanjutnya, Cristiano Ronaldo akhirnya yang kita buat itu pensiun di usia 36 tahun. Kalau kita lihat
udah banyak prestasi yang diciptakan oleh Cristiano Ronaldo yang kita buat, dan prestasinya ada 82 juara pertama dan bersama timnya 56, sehingga itu banyak sekali piala yang didapatkan oleh Cristiano Ronaldo yang kita buat, dan diakhiri dengan pensiun di klub Manchester City. 535 pertandingan dia mainkan dan dia menciptakan 247, hampir 50% Cristiano Ronaldo menciptakan gol. Artinya dari posisinya sebagai winger kiri ataupun winger kanan, dia sebagai pemain yang cukup produktif sebagai pencetak gol. Kalau kita lihat dari biografinya juga, ini banyak sekali prestasi yang dilahirkan dari seorang Cristiano Ronaldo. Kita juga lihat dari overallnya squad Portugal, dia juga masuk ke tim 11-nya walaupun dia sudah pensiun. Dari banyak musim yang terjadi di FM 2022 ini, Cristiano Ronaldo yang kita buat ini masuk ke dalam best 11 Portugal, mengalahkan Cristiano Ronaldo yang asli ya. Cristiano Ronaldo yang asli itu masuk ini di tahun 2021, tahun 2022 juga masuk Cristiano Ronaldo asli, 2023 dia masih masuk 3 musim terakhir lah Cristiano Ronaldo baru keluar di musim keempat, mungkin nanti digantikan oleh Cristiano Ronaldo yang kita buat ya. Terakhir mungkin kita lihat dari FIFA World Cup-nya, juara tahun 2000, peringkat ketiga tahun 2034, dimana sudah ada Cristiano Ronaldo tentu saja yang kita buat, dan juara Euro 2036 tentu saja sudah ada Cristiano Ronaldo di dalamnya yang kita buat. Kita lihat juga beberapa award. Kita lihat dari rekor yang diciptakan oleh timnas Portugal, di mana Cristiano Ronaldo yang asli itu masih memuncaki klasemen sebagai pencetak gol terbanyak dengan jumlah 126, kalah 4 berarti. Kalau Cristiano Ronaldo yang ini 122 gol yang diciptakan, berarti kalah 4 dari Cristiano Ronaldo yang asli, dan mendapatkan pemain man of the match terbanyak dalam satu season 7 kali Cristiano Ronaldo kita, dan highest average rating, rata-rata pertandingan tertinggi. Terus juga yaitu prestasi yang melebihi Cristiano Ronaldo yang asli ya. Lalu kita lihat dari rekor Manchester City, di mana Cristiano Ronaldo sebagai pencetak gol terbanyak di Manchester City sebanyak 247 gol. Walaupun bukan striker, tapi dia menjadi pencetak gol terbanyak tersubur di Manchester City. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan. Player of the match juga 22 kali di musim 2031-2032. Tidak ada yang bisa mengalahkan laju dari Cristiano Ronaldo yang kita buat, sehingga kompetisinya juga banyak yang didapatkan oleh Cristiano Ronaldo. Itu dulu mungkin eksperimen pemain yang kita buat di episode pertama, yaitu Cristiano Ronaldo. Komen di bawah video ini siapa lagi yang akan kita buat ke depan. Itu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.